Walaupun dipenuhi kesan darah, Lidawati Zakaria, 39 tahun, nekat mencuci dan menyimpan selendang atau tundu yang diberikan peserta Taipusam untuk beliau bersalin dalam sebuah pikap semasa perayaan itu di Batu Caves baru-baru ini. Beliau juga tidak dapat melupakan budi baik Mary Puspan dan anaknya Naroshini Anasilam yang tidak dikenalinya namun tampil menyambut kelahiran bayi perempuannya dalam pikap itu Selasa lalu. Saya pun tak ada lah. Macam diorang sanggup nak tolong sedangkan pakaian diorang tu nak buat untuk ni kan, untuk perayaan diorang kan. Ya tentu kalau diorang cakap kena darah ke ni semua-semua ni. Pertolongan spontan Mary dan Naroshini serta penganut lain dalam memastikan Lidawati selamat melahirkan anak kelimanya dalam keadaan darurat menjadi tular susulan laporan FMT. Ia dilihat menyelahkan semangat kekeluargaan masyarakat dalam menghulurkan apa juga bantuan dalam sebarang keadaan merentasi perbezaan kaum dan agama. Bila anti-anti kat tepi tu tanya ni, kenapa? Lepas tu saya cakap lah, wife saya nak bersalin. Lepas tu dia orang pun macam, oh nak bersalin. Lepas tu dah kecoh-kecoh kat situ, kira dia orang duduk panggil. Bila cakap dengan saya cakap dengan saya sebenarnya dia dah keluar. So dia orang panggil semua tu, tutup dengan kain-kain tu. Lepas tu saya cakap lah, boleh tak nanti tolong ambil baby saya sebab baby dah keluar. Memang macam biasa, macam kita ni tak ada different lah, dua budaya yang tak ada different. Tapi dia orang turut bangga pula masa baby keluar tu seronok. Saya jadi speechless sebab cakap dengan semua macam tak tahu nak cakap apa kan. Suaminya Muhammad Ismaidi Ismail, 42 tahun, bersyukur semuanya dipermudahkan dan berterima kasih kepada semua pihak yang membantu. Terharu jugalah. Sebab tak sangka kan, lain masa waktu tolong waktu tu kan, memang terharu lah. Terima kasih banyak lah semua waktu tu.